hari ini saya akan memberitahu gimana caranya memfotokopi yang benar dan baik. Pertama yang harus dilakukan adalah membuka nih tempat kertasnya, kalian buka, kalian tarik, baru kalian sandarkan. Yang kedua, kalian harus menarik penahan kertas yang di bawah sini. Oke. Nah, fungsinya buat alas kertasnya ya ini. Selanjutnya kalian harus menancapkan kabel printnya. Kalian tancapkan di stop kontak lah. Oke. Setelah itu nyalakan printnya. Oke, sudah nyala. Nah, setelah nyala tunggu selama 1 menit ya, jangan langsung dipakai. Kita ambil kertasnya. Kertasnya kita taruh di sini. Oke, seperti ini. Kita taruh di atas sini kertasnya. Oke. Setelah ditaruh, kita ambil media untuk memfotokopi. Ini aja ya untuk difotokopi medianya. Setelah 1 menit baru kita boleh memfotokopi. Kita buka, kita taruh di sini. Seperti ini posisinya manapun ya. Setelah itu kita tutup. Setelah itu kita tekan warna yang, kalau warna yang putih untuk fotokopi putih, kalau yang warna hijau untuk fotokopi warna. Oke, kita pencet salah satu ini. Jika kalian untuk fotokopi 5 lembar, tekan ini sebanyak 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Sama juga kalau warna 5 kali, tekan 5 kali. Kalau 1 kali, tekan 1 kali. Contohnya ya, 1 kali. Yang fotokopi warna ya, kita coba 1 kali. Nah, kertasnya di sini akan bergerak. Seperti ini bergerak dan akan keluar dari sebelah sini bawah. Fotokopi warna. Tekan satu saja kalau fotokopi satu. Oke, selesai. Jadinya seperti ini. Kenapa ini warnanya agak pudar hitam ya buat fotokopi? Karena tadi ini tidak tertutup rapat. Seperti ini contohnya. Nah, mengganjal seperti ini. Lihat posisinya, tidak tertutup rapat. Jadi kelihatan seperti ini. Karena ini bungkusnya mengembang. Seperti itu. Kita coba, kita pakai media ini aja ya. Setelah itu kita tutup, kita taruh di sini ya. Nah, ini hasilnya akan maksimal. Sep. Kita fotokopi warna, tekan 1 kali untuk 1 kali fotokopi. Dan kita tunggu di sini. Oke, seperti inilah jadinya kawan, bersih, putih, dan bagus. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Kita matikan, tekan 1 detik, 2 detik, akan mati, kita tutup. Seperti itulah kawan, cara memfotokopi yang benar dan baik.